dalam pukul 4 lebih aku terjaga. Masa tu tu dah agak keadaan mamai. Aku pusing-pusing dan keadaan agak-agak sama-sama masa tu. Aku nampak ada sesuatu yang tengah macam bertinggi ataupun dia duduk atas kepala Haris punya kursi. Assalamualaikum. So hari ni di kesempatan ni sajalah nak sembang pasal kisah-kisah seram atau ngeri lah. So mistik, macam mistik lah kan. Kau macam, okay, kita start dari kau. Kau ada pengalaman tak sebelum ni yang sendiri mengalami kisah-kisah mistik ni dekat tempat kerja lah? Kalau ikutkan ada sebenarnya. Benda ni jadi kira dua tempat lah, benda yang berdasingan. Yang pertama, masa tu ada ambil course lah sikit dekat Kelana Jaya. So dia bagi hotel untuk tempat penginapan lah. Masa tu ada yang kawan sekali lah. At that time, hari first day ke second day, benda ni jadinya rasanya dalam time maghrib kot. Time tu kita habis kelas. Habis kelas dekat dalam pukul 5:30 lah, something like that lah. Bila dah tu yelah balik penat kan. So tak fikir panjang, member balik bilik sebelah. So aku balik lah bilik aku. Bilik tu connection lah. Nak jadikan cerita, bilik pintu tu yang terbuka. Tapi lampu tu agak dim lah. Tak terang sangat lah. So masa tu aku tertidur. Dalam pukul 6 lebih kot aku tertidur. Masa tu mimpi. Masa tu mimpi macam ada benda tau kat tepi katil. So macam, ya, kita macam meronta kan, ingatkan benda tu nak gigit kita ke apa. So at that time, masa sekali lepas tu, rasa kaki aku kena tarik. Tarik tu aku nasibnya tak jatuh ke bawah. Masa tu sedar ke tidur gitu? Masa lepas kena tarik tu dah kena terjaga. So nak jadikan, nak pendekkan cerita, lepas dah bangun macam tu kena tarik, ingat-ingat konon-konon nak azan lah. Tapi fikir macam tak payahlah azan ke apa kan. Terus bangun, mandilah apa semua. Buat macam biasa lah. Dah maghrib lah tu? Dah, masa tu maghrib lah, semayang lah apa semua. Tapi yelah, benda tu jadi sekali lah. Yang lagi satu tu, situasinya dekat tempat kerja lah. Tempat kerja ada lah dekat satu tempat tu, tingkat 4 tu. Masa tu partner dengan Haris. Partner dengan Haris, masa tu kerja malam, shift malam. Masuk time tu shift masuk pukul 8. Pukul 8 ke pukul 7, tak ingat lah masa tu. Sebelum revise sekarang lah, pukul 9 kan. So time tu masuk tu dalam pukul 8. Okay fine, kerja macam biasa. Print flight plan apa semua, bagi captain apa semua. Habis punya flight pukul 12, kita orang pergi minum jap, makan jap, tu balik. Kita orang tidur lah. Masa nak tidur tu, cakap Haris, nak tutup lampu ke tak? Tutup lah, tutup. Kita biar lampu kat belakang. Kebetulan kat belakang tu ada bilik tempat reporting center. Masa tu Haris cakap, tutup lah semua. Okey lah, tutup semua lampu-lampu depan-depan yang tempat keruing apa semua tu kan.
Tutup. Nak jadikan cerita, pukul masa tu Haris tidur dekat dia ada dua kursi. So first kursi tu Haris tidur belah kiri. Yang belah kanan ni aku ada apa ni? Alah, yang tempat tidur bawah tu nama. Aku sleeping bag. Ha, sleeping bag. Tidur kat bawah. Kursi aku tolak, tidur bawah. Dalam pukul 4 lebih aku terjaga. Masa tu dah agak keadaan memai. Aku pusing-pusing dan keadaan agak-agak sama-sama masa tu. Aku nampak ada sesuatu yang tengah macam bertinggik ataupun dia duduk atas kepala Haris punya kursi. So dia pandang mana benda tu? Dia tak nampak lah sebab dia sama. Dia macam benda yang apa, bencangkung. Dia duduk benda, dia duduk atas kepala Haris tu. So aku jadi terkejut, aku jadi takut. Aku pejam mata, aku pusing balik ke kanan. Selang 10 minit baru aku beranikan diri tengok kepala, tengok balik dekat kursi Haris tu. Dan benda tu tak ada. So masa tu aku decide bangun, terus buka lampu. So bila buka lampu, so Haris tanya, eh kenapa aku buka lampu awal lagi, kapal pun mula ada. So aku tak cerita dulu kat Haris. Nak jadikan cerita hujungnya tu, lepas dah habis kerja apa semua, pukul 8 lebih ke pukul 9 that time, tu Haris tanya, biasa apa kau nampak? Lepas tu barulah cerita yang kita nampak ada benda bertinggi atas kepala dia. Benda tu, makhluk tu, dia tak nampak sebab dia sama-sama. Sebabnya masa yang jadi tu ni, lampu pun belakang je nampak kan, sama-sama. So nampak rambutnya panjang, panjang, dan nampak benda tu putih. Ya, macam pakai baju warna putih. Itu je yang aku rasa. Yang pasal. Lepas tu masa first time beritahu kat Haris tu, Haris percaya. Masa Haris tu, Haris terkejut. Sampai dengar kata dia pergi bubat juga lah. Sebab dia tak, benda ni benda unexpected kan. Mungkin ada pendamping ke apa, kita tak tahu kan. Tu dia risau tu. Itulah salah sikit orang kata kejadian ni lah. So itu je lah cerita aku. Ada lagi yang ujung sikit. Soalan ni apa ni, hantu ni kan, dia dalam bentuk apa ni, macam hologram ke memang fizikal? Nampak dia. Okey, kalau sendiri abang tanya macam tu, bagi saya nampak benda tu real. Tak ada dalam bentuk hologram ke abang nampak ke, tak ada. Nampak fizikal tu sebabnya kita ni jadi macam yang masa sekali tu, masa tu kerja dekat ni lah, Lost and Found. Ni lah tempat lama kan. Masa tempat lama tu, masa tu reporting duty pukul 5 pagi kan? 5 pagi. So bila masa reporting pagi tu, kita macam biasalah, siap-siap bagai apa semua, pakai orang kata baju, okey lah, relax. Pukul 4:30 tolak daripada rumah. Masa tu duduk dengan parents, aku tak kahwin lagi. Masa tu berlakunya benda tu dekat simpan nak belok ke nilai 3, exit daripada nilai 3. Masa tu nilai 3 tak macam sekarang lah, tak ada rumah apa semua. So banyak time tu kilang-kilang je lah. Nak jadikan cerita, masa tu yalah, kita buka tingkap, isap ukur apa semua kan. Masa tu lah dengan isap ukur apa semua, nampak ada sekeluarga ni. Bukanlah sekeluarga, bapak ni tak ada lah. Adalah nampak maknya, anak kecil. Lepas tu mak dia tengah dukung anak seorang. Dia tengah berjalan dalam keadaan gelap, dan mak dia pakai baju batik apa semualah, perasan. Dengan serukuknya baju batik, apa ni, kain batik.
jalan. Cakap, eh, macam kesian. Nak tumpang kan lah. Tapi tak sampai hati sebab fikir, eh, takut aku lambat nak pergi kerja. Okay, fine. Sampai kat tempat kerja, cerita dengan ada brother seorang ni, member lah. Oh bang, tadi saya nampak lah bang, ada satu keluarga ni, kesian bang, macam kena halau pada rumah lah bang. Oh iya ke, brother cakap. Rumah dia dekat mana? Tak tahulah bang. Kalau tahu saya singgah, saya tanya lah kan. Lepas tu dia cakap, dia, kau nampak tak muka dia? Eh tak nampak bang, dia tutup apa semua. Kau yakin ke yang tu orang? Eh tak tahulah bang. Yelah, kita niat kita bersih Nak tolong. Time tu lah terdetik hati. Eh, orang ke yang aku tengok tadi? Kalau orang, mungkin dia minta tumpang ke apa kan? Misteri lah. Agak misteri lah tu kan. Tapi memang nampak bertutup, bertutup apa ni? Okay, dia tutup pakai kain batik. Anak dia pegang. Tapi masa tu anak dia tak pakai baju, ingat lagi. Dia pakai seluar je tengah berjalan. Lepas tu yang dia kendong seorang baby lah. Seorang bayi. Lepas tu yang bila fikir-fikir balik, ish, takkanlah duk nak gaduh laki bini pun. Takkanlah nak lari pun ikut jalan macam tu kan. Sebab masa tu tak ada rumah. Yang ada perumahan pun dekat dengan dari tiga belakang dia, apa nama satu tempat tak ingat lah. Yang belakang tu rumah. Kalau dia nak berjalan pun at least jauh. Agak jauh. Yang tempat baby shark apa semua yang sekarang duduk tu, tak ada. Pian tu tak ada. Tak ada. Okay. Agak itulah misteri jugalah. Okey. Satu lagi nak minta pendapat lah. Kalau penampakan entiti atau hantu ni, adakah dia berkaitan dengan psikologi di seseorang yang melihat tu, ataupun memang benda tu macam tu ke, ataupun ada pengaruh budaya? Contohnya macam kita orang Melayu ni, kita nampak hantu atau entiti tu macam bersifat yang pengetahuan orang Melayu masyarakat kita kan, bentuk tu begitu kan. Kita tak nampak hantu Cina contohnya. Dan juga vice versa lah, Cina semua kan. Ada pendapat kau macam mana? Kau rasa ada faktor-faktor tu? Aku rasa pendapat akulah, apa yang kita dia mainkan ikut dengan macam psikologi jugalah. Psikologi maksudnya apa yang kita takutkan. Dia akan menyerupai apa yang kita takutkan. Sebagai contoh, macam kita takut hantu baby, mungkin dia akan berupa budak-budak kecil yang tengah main-main dekat taman ke, atau menangis ke. Betul. Lepas tu ada yang jenis ya macam kita takut, kita tengok ada setengah-setengah orang yang fobia bila tengok orang-orang yang bila dah meninggalkan kafan, dia berbalutkan atas kan, so macam pocong. So itu yang jadi mainan dan pemikiran orang, so benda tu jadi kat depan mata. Tapi yalah, kau babak cerita hantu ni, apa-apa pun kita balik agak lah pada agama kita kan. Sebab kan Allah pun kan dalam Al-Quran pun cakap kita kena percaya benda-benda selain pada manusia. Yes, kita percaya, tapi janganlah kita mempercayai dia. Dan takut sangat. Yeah. Betul. Okey. Jadi rangkuman cerita pada hari ini sangat menarik lah daripada kawan kita Hafiz ni. Dia punya perkongsian ni kan. So kita jumpa lagi di hari masa tempat yang sama di episod yang akan datang. So kita akan mengupas lebih banyak cerita-cerita yang mistik dan misteri daripada mungkin kawan-kawan lain. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.